Kenapa sih nanya-nanya? Parkir motor jauh-jauh banget. Ya terserah gue dong, motor-motor gue, suka-suka gue. Kok lu yang ngatur? Satu lawan dua, wah, bener lu. Karena, aduh, aduh, kenapa lu? Aduh, pala gua. Hei, kalian ini kenapa ribut-ribut terus? Udah, sekarang isi lagi embernya sama air. Masing-masing kalian, ayo. Aduh. Kayaknya nih dia orang yang dicari Mamat. Halo bang, ini gua, bang parkir bang. Tahan gue keram banget, sumpah. Kaki gue juga keram banget nih. Kaki lu yang gemeter, kenapa tangan lu yang gerak? Ya udah keram, udah gak bisa digerakin lagi. Lumayan. Makin hari makin susah latihannya. Aduh, pada lembek banget lu pada. Kirana aja yang cewek gak lembek. Gak lemes. Gak protes. Lu belum tahu aja kalau ada bawel. Trewet banget. Lu tau motor lu, tuh knalpot ya, racing. Kalah sama mulutnya Kirana. Udah. Gimana, sudah istirahatnya? Belum, Bostad. Ya sudah, kalian teruskan istirahatnya. Tapi nanti kalau sudah selesai, ini semuanya tolong diberesin ya. Saya bangga sama kalian. Kalian sudah disiplin, kerja keras, dan latihan dengan lancar hari ini. Alhamdulillah, Pak Ustad. Alhamdulillah. Mantap, Jang, Bom. Siapa dulu dong? Ujang. Bom, Bom. Terlalu. Assalamualaikum. Oh, iya. Saya sekarang ke sana. Insya Allah, iya. Waalaikumsalam. Kirana, Abi pulang duluan, kamu pulang sama mereka ya. Iya, Bi. Ya, semuanya, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Aduh, ini apa yang males-malesan? Ayo beres-beresin tuh. Siap. Ayo beresin. Mau.
Bagaimana sih Mi? Si Eci mana nih? Udah ada kabar belum? Aduh, kita investasi gak kecil loh Mi. Gede Mi. Pi, kok Pipi nanyain ke Mimi sih? Mimi juga tuh lagi puyeng tau gak? Orang gak ada kabarnya kok. Lah, si Eci kan temen Mimi. Bagaimana sih Mi? Ya kan gak bisa dihubungin Eci-nya Pi. Gimana sih? Gimana sih Mimi? Gak bisa didiemin ya, Bu. Jang. Aduh. Gimana nih, Teh? Ini gimana, Jang? Ada kabar nggak dari Bu Eci? Iya, belum ada kabar. Teh, ini pikir mana urusannya? Eh, Kong, kok ke saya sih ngomongnya? Katanya dia mau datang ke sini, mau ngasih kelebihan buat kita keuntungan. Ini gimana caranya nih? Ih, jangan ngotor sama saya, Jang. Saya gila kender. Gimana sih, Kong? Udah, nggak usah pada berantem ya. Mendingan sekarang itu kita cari solusinya. Kita ini kan sama-sama rugi, kan? Kemarin itu kan kita dikasih kartu nama, tuh. Kenapa kita gak ngecek langsung ke omelenya? Iya benar. Ayo kita serang. Ayo. Ayo Pak Arta, yuk. Bentar. Kok ngapain sih ikutin kita mulu? Makanya lu bawa motor? Au lu, ngikutin aja. Kayak anak ayam nyari induknya. Motor lu kemana? Dijual. Motor gue diparkir tuh di kampung lu. Kenapa sih nanya-nanya? Parkir motor jauh-jauh banget. Ya terserah gue dong, motor-motor gue, suka-suka gue. Kok lu yang ngatur? Udah. Anggap aja tahun lewat, deh. Den, Ren. Emergency, Den. Apa? Barusan Pak Mamat ditelepon sama tukang parkir yang duduk Pak Mamat maling. Kamu ngapain apa sih itu? Dia bilang katanya dia ngeliat orang yang di foto itu, Den. Duh, gatel hidup Pak Mamat, Den. Astagfirullahaladzim. Kita harus ke sana buru-buru. Oh, siap, Ben. Rehan. Pergi enggak pamit-pamit. Pamit dulu dong. Rehan sama Pak Mamat pamit dulu. Pengen ke pengen belanja buat kontrakan yang Pak Mamat. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Rehan. Bener gak tuh, Mi? Mapnya, Mi. Cek yang bener. Iya, ini lagi ikutin mapnya, Pi. Dikit lagi tuh. Iya, dikit lagi. 3 meter. Iya. Master.